Tes 1, 2, 3 Tes Enggak Tes 1, 2, 3 Seirama Percobaan Tes, 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 tes 1, 2, 3 Percobaan Halo, rekan-rekan. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Spekta FX. Oke, gimana kabar kalian? Trending di Binari? Apakah selalu profit? Saya doakan, mudah-mudahan semua kalian lancar dan profit selalu. Oke, kali ini saya akan berbagi ya, sharing dikit-dikit mungkin barangkali kalian cocok atau ingin bergabung, ya nggak apa-apa, silahkan, ini sekedar hiburan. Kali ini saya akan bahas bukan masalah binari, ini agak jauh dikit, masalah investasi ya. Ada perusahaan ya, derajatnya namanya Bukibas, dia menawarkan investasi kepada kita dengan profit harian, ya ini kalian profit hariannya 20%. Itu yang sistem satu hari langsung withdraw otomatis ya, jadi kita withdrawnya nggak usah apa manual, tapi langsung dari dia Bukibas langsung melakukan withdraw otomatis masuk ke rekening kita. Di sini marketnya pakai market gitu ya, market cryptocurrency ya, cuman sistemnya investasi. Di sini ada plan, ada penawaran investasi harian itu 20% profitnya, kalau 15 hari 500% ya, kalau 1 bulan 1200%. Gimana logikanya, masuk akal nggak? Ya sepertinya nggak masuk akal. Ini biasanya aplikasi seperti ini, investasi seperti ini adalah investasi yang di atas 1 bulan ya, rata-rata itu antara 15 hari lah sampai 1 bulan. Itu biasanya scam ya, biasanya scam. Jadi tidak membayar. Cuman kemarin saya melakukan backtest di market ini. Saya coba, saya daftar. Di sini kebetulan pakai sistem pembayarannya pakai Doge ya, Doge mata uang cryptocurrency. Kalau Anda mungkin pernah main di cryptocurrency, mungkin ada Bitcoin, banyak di cryptocurrency ya. Ini kebetulan saya juga buka di market Indodax. Untuk sistem transaksi aja, ini ada Bitcoin, ada TEN, ada ACT, ada AWA, BCD, dan sebagainya ya. Nah, kebetulan ini pakai Doge. Jadi satu Doge itu sama dengan 41 perak. 41 rupiah ya. Nah, saya coba melakukan backtest kemarin. Ya iseng-iseng lah. Hitung-hitung untuk cari pengalaman baru di dunia lain yang mungkin lain dari trading di Binari ini, mungkin sekedar sharing aja, iseng-iseng berhadiah. Untuk pendaftarannya biasanya seperti ini, cukup kita memasukkan akun Doge kita ya, nomor dompet Doge kita seperti ini, kita copy di Indodax ya, seperti ini kita copy. Contohnya ya, contoh copy-nya Indodax.
Kita klik misalnya Doge. Doge garansi kita buka. Nah, ini adalah alamat Doge kita ya, domain kita mendaftarnya ke itu market tadi, ke apa investasi tadi. Kita copy, kita masuk lagi ke sini ya. Ini kita paste di sini aja. Udah langsung klik, itu langsung masuk nanti. Kita udah registrasi udah. Saya kemarin itu apa? Udah di hari ke 0 ya, sekarang ada hari kedua, kemarin hari ke 0 baru baru dimulainya investasi ini. Saya coba apa ini error. Oke, sudah bisa masuk. Saya coba kemarin, saya investasi 1.000 Doge atau 40.000 rupiah, kalau 1.000 kali 41 rupiah kan ketemunya 41.000 rupiah. Ini kita lihat. Jadi kita untuk sistem depositnya bisa pakai ini ya, pakai Bitcoin, Bitcoin, BCH, Ethereum, dan sebagainya ini yang dijelaskan di sini ya. Atau perfect money ya. Minimal deposit 300 Doge, ya, tinggal dikalikan aja 300 Doge kali 41 perak itu minimal. Coba kita saya lihat deposit saya kemarin. Aduh. Oke, okay. Ini waktu hari ke 0 ya, hari ke 0 saya deposit 1.000 ya. Terus setelah mencapai 1 kali 24 jam, saya langsung mendapatkan modal plus profit langsung masuk ke rekening Doge saya. Ini kita lihat historinya hari ke 0. Ini waktu itu saya deposit 1.000 jam 21 ya, tanggal 23 Juli 4 jam 21 tanggal 24 Juli jam 21 saya ada withdraw otomatis dari Doge Plus sebesar 1.200. Oke, saya depo lagi 2.229 koma sekian sekian di Doge ya. Tanggal 24 jam 22 tadi barusan jam 22 jam berapa ini 2241 dia masuk dari 22,22 2229 saya dapat keuntungan 20% jadi 2675 Doge ya, iseng-iseng berhadiah dapat profit 20% ya. Ya mungkin apa barangkali rekan-rekan mungkin stres trading di Binari ya, mungkin bisa ya cari hiburan, cuman saran saya jangan itu, jangan apa, jangan kemaruk, jangan kemaruk artinya setelah mencapai hari ke 15, 16 itu udah level-level sebenarnya udah level-level apa ya, mengkhawatirkan. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini ya, silahkan subscribe ya, bagi barangkali ada rekan-rekan minat atau iseng ya, ya mungkin nggak usah banyak-banyak lah, kita coba hiburan aja. Kalau coba kita kembali lagi ke akun ya, ke akun
Sistem withdraw-nya otomatis ya. Rekan-rekan yang pengen iseng-iseng mungkin daftar bisa masuk ke link deskripsi di bawah, tinggal ada link pendaftarannya, bisa ngeklik di situ. Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau pengen barangkali pengen minat untuk deposit, kita mikirin binari terus juga stres. Ya. Coba kita lihat payout history saya. Payout history saya. Kita lihat ini. Jadi payoutnya profit 20% ya, 2.675 ya, plus modal ya. Terus yang ini profit 200, modal 1.000 guys. Ya kalau kalau seandainya modal 1 juta ya kita dapat 200.000 ya, 1 hari 24 jam. Cuman ini emang sudah masuk hari kedua. Jadi biasanya riskan di 1 bulan terakhir itu riskan. Kalau kita lihat payment prof. Ini orang yang deposit ya, ada yang 1.000, 2.500, seluruh dunia ini ya. Ke ada yang 450, ada yang 300, oke, 5.000, 2.000, 5.000 yang deposit. Kalau kita cek yang withdraw 150, 305. Ini withdraw yang seperti ini, kecil-kecil begini tuh withdraw itu ya apa? Referral ya, affiliate. Kepral yang kecil, tapi yang besar-besar seperti ini itu biasanya apa, hidronya hidro deposit ini seperti ini persentase. Ada yang ya rata-rata nggak banyak sih, tapi seluruh dunia gitu, jadi ya cukup lumayan juga. Komisi maksudnya ini agak dari komisi. Jadi komisi biasanya komisi itu ya, komisi apa, referral. Kalau rekan-rekan pengen bisa-bisa seperti ini ya, bisa itu bisa buka akun di Indonesia dulu, linknya saya pasang di bawah di deskripsi ya. Ini kita lihat di sini apa, investasi ini baru berjalan 2 hari, jadi ibaratnya masih panas, apa maksudnya, masih rame-ramenya investor ya. Dalam 2 hari sudah ada 24.000 investor, duge yang masuk sudah 48.898.000, withdraw 34.900.000 dengan biasanya umurnya antara 1 bulanan lah, biasanya udah nggak bayar ya. Tapi kalau di hari ini masih masih itu masih apa, masih viral-viralnya ini. Satu baru 2 hari sudah yang investornya, total investor sudah 24.892 ya. Ya lumayan, tapi ya nilainya kecil-kecil ya. Sebenarnya kalau di luar ya, ya sekedar untuk iseng, untuk hiburan lah. Oke rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin iseng-iseng juga seperti saya ya, silahkan klik link di bawah untuk daftar. Tapi ya kalau belum punya akun Indodax juga saya kasih link data di dekat ya, nggak usah banyak-banyak lah, sekedar untuk dinginkan hati aja. Oke, saya rasa cukup sekian untuk tutorial saya. Informasi lain bukan informasi binar ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.